Keren! Sekolah Institut menang UNESCO Confucius Prize for Literasi tahun 2024. Sekolah Institut dengan programnya Pendidikan Literasi untuk Masyarakat Adat Indonesia terpilih sebagai salah satu pemenang UNESCO Confucius Prize for Literasi tahun 2024. Tahun ini, program literasi Sekolah Institut mendapatkan apresiasi tinggi dari juri United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO atas metode pengajaran literasi dasar yang unik, yang menggabungkan bahasa ibu komunitas adat setempat dengan pendekatan etnografis, serta memfasilitasi pembelajaran bahasa nasional. Dalam keterangannya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Radim Anwar Makarim, mengungkapkan kekayaan bahasa daerah yang dimiliki Indonesia adalah kekuatan untuk menciptakan perdamaian dan membangun peradaban yang lebih baik. Selanjutnya, Direktur dan Pendiri Sekolah Institut, Buter Manuru, menjelaskan bahwa lewat penghargaan dari UNESCO ini telah membuktikan bahwa budaya memiliki kontribusi besar dalam proses pembelajaran, khususnya literasi.